Okey, selamat datang ke channel Kinetic. Hari ni saya nak ambil kereta customer saya, dah sampai dah. So, saya nak kena siapkan kereta ni. Lepas tu saya nak kena serah kepada dia lah. Kereta ni adalah 2020 Velfire Golden Eye. Tapi sebelum saya serah kereta ni, apa kata saya belanja dulu apa yang best pasal kereta ni. Okey, first kali kita tengok luaran dulu. Velfire Golden Eye ni, first thing korang kena nampak, dekat dalam lampu dia ada gold trim lah. 3 LED. Okey. And then dari segi bumper, rim lebih kurang sama je dengan Velfire Z ataupun ZA. Tapi kalau korang buka tengok kat dalam, ha, ini beza dia. Ini dia kain, ini dia napa leather. Lepas tu dia ada macam gold stitching. Okay, ha, ini yang membuatkan Golden Eye ni smart dan berbeza dengan Z dengan ZA lah. The rest nampak sama. Yang ni dia datang dengan roof monitor. Tapi roof monitor ni sebenarnya optional je. Kita start engine, kita tengok berapa mileage dia. Oh, dia punya welcome cantik eh. Dia punya mileage 8,000 lebih je. Dan orang yang pernah beli kereta dengan Kinetic semua tahu yang saya tak tempered mileage. Mileage saya original eh. Saya hanya jual kereta yang original condition sahaja. And then saya nak bagi tahu sikit lah, yang tahun 2020 ke atas ni, Alfa ataupun Velfire dia punya radio dah lain dah. Dia ada Apple CarPlay. So kita tak payah lagi nak tukar radio. Kejap lagi saya tunjuk macam mana cara nak pakai Apple CarPlay dekat radio baru ni. Minta tolong dengan kawan saya, pakai iPhone dia, cucuk dulu. Alright. And then kita tengok dekat sini. Dia ambil masa lah sikit. Tengok daripada iPhone, dia terus pergi ke sini. So, apa-apa yang korang install, korang boleh access terus dekat radio. Korang nak pakai Waze, WhatsApp ni korang tak boleh baca. Sebabnya untuk keselamatan, dia keluar voice je. So, kalau bahasa Melayu memang dia tak dapat lah. Dia kena bahasa orang putih. Jadi, yang ni yang paling bagus, Waze. So, tak payah lagi nak tukar radio Android ke, spend duit lebih ke, tak payah. Ini kelebihan yang Alfa dengan Velfire 2020. Okay. Saya sangat suka radio Alfa Velfire yang baru ni. Okay, kita patah balik dekat steering ni. Saya nak ajar korang lah, kalau korang nak beli Alfa dengan Velfire kan, pastikan ada butang ni. Ini maksud dia ada radar lah, ciri-ciri keselamatan. Lepas tu pastikan ada lane keeping assist ni. Ini bagus juga bila korang mengantuk ke, korang bawa kereta tak ikut lane ke, dia akan alert kat korang lah. Yang ni dia ada adaptive cruise control. Korang set je berapa speed korang nak drive, and then dia akan drive dan dia akan brake sendiri apabila ada objek dekat depan. Memang bagus ciri-ciri keselamatan Velfire baru ni. Lagi satu, kenapa saya suka dengan Golden Eye ni? Ni. Dia ada power boot. Itu yang best. So, macam biasalah MPV ni dia punya boot space bukannya besar sangat pun. Semua samalah Alfa Velfire kan. Lepas tu compartment dia semua kat sini lah. Dalam ni. Okey, kereta model baru ni sekarang tak pakai tayar spare dah. Jepun tak pakai tayar spare dah sekarang. Dia pakai sealant. So sekarang ni saya nak ambil kereta ni, ada lagi benda yang saya kena buat. Saya kena hantar kereta ni dekat kedai accessory. Sebab customer saya request nak pasang full body kit model Lista. Dan untuk nak jaga keselamatan kereta ni, customer saya minta pasang foot lock. Locker dekat brake tu kan. Okey, dia minta saya pasang foot lock. So kita menuju ke kedai accessory pula lah. Okey, saya sebenarnya baru selesai daripada kedai accessory. Saya nak tunjuklah hasil apa yang saya buat kat kedai accessory tadi. Hari ni cuaca hujan lebat, jadi kita tak dapat nak shoot kat luar. Okay. So kita shoot dekat parking lot je lah. Dekat kedai accessory tadi, saya pasang lock pedal. Okay. And then, saya pasang full body kit model Lista. Ni dia. Kita tengok daripada angle depan dulu eh. Okay. Before, after pasang body kit model Lista ni sangat berbeza. Jauh sangat beza dia. Lepas pasang, nampak lebih garang. Okey, kita tengok front lid dia. Front lid dia ada tulisan model Lista. Okey. Lepas tu set body kit ni dia datang dengan side skirt. Dan dia datang dengan rear lid sekali. Ni rear lid dia. Kalau gelap saya minta maaf lah sebab parking lot ni gelap. Lepas tu dia datang sekali dengan exhaust. Dia punya exhaust tu besi, bukan plastik lah. Cuma customer tak dapat nak hadir dalam video saya. Sebab customer saya ni dekat Kelantan. Jadi dia minta tolong kawan dia
datang ambil kereta ni dengan saya nanti buat balik Kelantan. Sebenarnya customer saya ni adalah sahabat saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat saya sebab memberi kepercayaan untuk saya uruskan kereta Velfire baru dia ni. Kalau ada apa-apa yang kurang, saya minta maaf. Saya akan cuba baiki bukan sahaja untuk sahabat saya tapi untuk semua customer-customer saya dan bakal customer saya. Okey. Inilah hasil daripada Carnetic. Dekat description tu ada link. Boleh hubungi saya. So selamat menyambut bulan Ramadan tahun 2023. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.